Tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dan tim Polsek Buah Batu memeriksa 8 orang pengurus yayasan yang diduga melakukan penistaan agama. 8 orang itu dibawa polisi sebelumnya terjadi perselisihan dengan warga di Cijawura, Bandung. Perselisihan terjadi setelah salah satu tokoh yayasan mengaku sebagai Rasul. Warga Cijawura lalu menuntut agar seluruh anggota dari yayasan tersebut tidak berkegiatan dan dipindahkan ke tempat lain. Polisi sempat melakukan mediasi antara perwakilan warga dan pihak yayasan. Namun warga bersikeras dengan tuntutan penghentian aktivitas yayasan. Polisi lantas membawa 8 orang dari pihak yayasan untuk pemeriksaan. Baiti Jana, di mana dugaan warga masyarakat Cijawura tersebut menduga bahwa yayasan ini telah melakukan dugaan penistaan terhadap agama karena salah satu tokohnya dianggap mengaku sebagai seorang Rasul ke-26. Tuntutan warga Cijawura menuntut supaya kelompok ini tidak berada atau tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lokasi dan segera pindah ke tempat lain.